Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ke? Pagi-pagilah, petang-petanglah eh. Alright, so hari ni kita akan continue dengan kita punya topik yang pertama lah. Let's, iaitu topik statistik, okay, and probability. Tapi firstly kita kena masuk dulu lah bagian statistik dulu. Okay. So chapter 1 adalah statistik and probability. So kita masuk dulu introduction ya. Yang pertama, kita masuk kepada definition of statistik. Statistik is a set of concept, rule and procedure that help us to organize numerical information. So basically dia adalah satu set yang konsep yang kita gunakan. Konsep itu boleh jadi carta, boleh jadi dalam bentuk table dan sebagainya, yang membantu kita untuk mengorganiskan lagi numerical information, nombor-nombor yang informatif. So data is a collection of facts such as values or measurement. It can be numbers, words, measurement or etc lah. Okay, so data ni boleh jadi satu collection of fakta. Fakta tu benda yang betul lah eh, benda yang betul, such as value ataupun measurement. Dia boleh jadi boleh jadi nombor, boleh jadi perkataan ataupun boleh jadi kiraan lah. Okay, so itu adalah data. Okay, so data ni ada terbagi pada dua bahagian, iaitu yang pertama sekali adalah quantitative data. Yang kedua adalah qualitative data. So quantitative data ni dia consists of number. So data-data yang dan numerical yang nombor tu kita boleh representing sebagai quantitative data. Okay, contohnya macam berat dan apa-apa sajalah data-data yang melibatkan nombor. Kalau qualitative data pula adalah non-numerical characteristic. Dia macam bukan nombor lah. Contohnya macam jantina ke, lelaki dan perempuan, ataupun apa-apa saja yang melibatkan non-numerical characteristic. Okay. So kita masuk pula yang seterusnya, 1.1 presentation of statistical data. Okay. So dalam sini kita akan belajar macam-macam bentuk presentation bagi data tersebut. Antaranya kita akan belajar pictograph, kita akan belajar line graph, bar chart. Bar chart ni banyak pula bar chart dia, vertical bar chart ada, ada horizontal bar chart, ada couple bar chart, ada composite bar chart. So kita juga akan belajar macam mana nak buat pie chart dan histogram. Okay, so permulaan ini kita akan fokus kepada yang pertama, presentation data itu adalah pictograph. Pictograph ni is a way of showing data using image or symbols to represent a certain number of facts. Okay, so okay, example satu, in a so class ni kan, class kita ada lebih kurang 1, 2, A, B, C, D, E, ada 5 class, number of student macam ni. So construct a pictograph represent the data above. Okay, so kita akan buat solution. So boleh ikut sama-sama. So solution dia, first thing first, kena faham dia punya bentuk ni, kita kena buat jadual balik lah. Okay, jadual dia kita mulakan yang orang kata benda yang utama di sini, benda yang sebagai title ni, dia punya subtopik dia ni, subtitle ini. So kita letakkan di sebelah kiri. Okay, ada 70, ada 60, 50, 40. So kita akan represent data-data semua benda data ini dalam bentuk simbol ataupun gambar. Okay, jadi kita mulakan dulu dengan step yang pertama. So step pertama adalah kita classify subtitle dia. Subtitle ni di manakah dia punya kategori, subkategori dia. So kategori dia adalah A, B, C, D dan juga E. So kita letakkan sebelah kiri ni adalah bahagian kelas. So contoh kita letakkan bahagian kelas ni di sebelah kiri. So kita ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan juga kelas
I yang seperti ini. So okay, so kita buat gariskan begini. So kita pecahkan kepada 5 bahagian subkategori lah. Kita ada subkategori kat sini. So yang sebelah kanan ni adalah, yang di sebelah kanan ni pula adalah number of student. So number of student. Kita nak buat benda ni dalam bentuk image. So bila kata image, so kita kena presenting kan 70 ni berapa banyak untuk satu gambar tu, wakil dia berapa. So contohnya saya letakkan gambar manusia lah. So gambar manusia ni, satu ini mungkin kita wakilkan dia sebanyak, so kita jangan letak banyak-banyak lah kat sini. Kita boleh agak-agak saja. So contoh 70 ni, kalau kita nak letakkan nilai dia 1, so kita kena buat 70 lah simbol kat sini. So benda tu jadi tak praktikal. So apa yang boleh kita buat adalah kita wakilkan dengan nilai yang lebih besar. Contohnya satu simbol ini kita representkan sebagai 10 students. Okay, 10 students. Kalau kita nak buat 20 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kalau kita letakkan 10 student kat sini, maka wakil untuk 70 ini adalah sebanyak 7 lah. Kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, 7, contoh begitu. So settle sudahlah kita punya the first part ini. Kita ada lagi 70, 60, 50, 40 representing untuk B, C, D dan juga E. Benda ni wajib dibuat eh. Kita kena tunjukkan dia punya logo, simbol ini, supaya ini markah jugalah untuk kita nak dapatkan. So kita selesaikan semualah. So kamu boleh selesaikan juga sekarang. Okay, so mungkin kamu akan tanya saya, cik, boleh tak kita letak gambar lain ni cik? Contohnya gambar orang, tapi mungkin simbol dia adalah simbol bulat ataupun simbol empat segi ke. Sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya eh. Kalau nak buat simbol lain pun tak ada masalah. Cumanya dia lebih baik kalau kita letakkan gambar yang, kalau manusia, manusia lah gambar dia. Tak adalah the real the one, tapi cukup sebagai simbolik. Okay, boleh tak kalau kita letak gambar encik, gambar makanan, contohnya benda data ini representing makanan, tapi kita letak gambar manusia, boleh ke? Jawapan tak boleh lah. So kalau boleh, benda tu biar logik sikit lah dari sudut gambar itu. Okay, contohnya kalau lah tiba-tiba kalau data ini nombor bulat lah, nombor yang genap cantik kan, puluh-puluh lah tu. Kalau nombor ni separuh, contohnya kita tukar sikit kita tukar, contoh yang 40 ni saya tukarkan kepada nilai dia 35. Kat sini 35. Macam mana 10 student ni nak representingkan 35? Caranya adalah bukan macam ni lah, bukan 4 ni 40 kan, 10, 10, 10, 10. So kita sepatutnya tulis yang macam ni lah. Kita buat 1, 10, 20, 30 dan juga separuh. Contohnya separuh. So ni adalah 1, 2, 3, 5, 35 lah. So representing untuk 35. Kalau soalan itu perlukan kamu untuk dapatkan nilai yang separuh daripada nilai sebenar. Okay, saya harap benda ni clear. Kita tengok kepada latihan pula. So ini adalah example di dalam buku eh. Saya bacakan untuk kamu. The following data gives the informations of how many pineapples were sold at a local shop over 5 months. Represent the this information using a pictograph, okay? So dia bagi dalam bentuk ayat lah, bukan dalam bentuk jadual yang macam tadi kan. So dia bagi kamu dalam bentuk yang begini. So January 10 pineapple was sold, in February 40 pineapple was sold, in March 25 pineapple was sold, in April 20, in May 55, okay? So bila dia buat tu, mesti ingat siapakah dia punya subkategori dia. Kategori dia adalah dia punya bulan lah, okay? Sebab nampak bulan ni kategori, sebab dia pun dalam keadaan yang berturutan kan, January, February, March, April. Kita buat dalam keadaan turutan, kita letakkan bahagian kiri ni adalah January, February, March, April dan May. Okay, lepas kamu dah buat benda tu, baru kita akan representing kan dia punya inilah. Okay, dan kita dah buat dia punya January, February, March, April, May ni, kita tahu kategori dia sebelah kiri. Kita tak boleh letak kategori ni di atas lah. Dia mesti berada di sini. Kalau tak, nanti dia punya pictograph akan ke bawah. So dia mesti melebar sebelah kanan. So kat sini kita dah tahu dia punya nilai ni ada pecahan 55 dan sebagainya. So kita boleh buat contohnya bentuk pineapple tu, saya letakkan label dia seperti inilah.
Ini adalah saya letakkan satu bulatan ini. Nenas kan pineapple kan? So satu simbol ini saya representkan sebanyak 10 pineapple. Okay, 10 pineapple. So macam tu lebih kurang kan? So kita letak label kat sini siap-siap. So macam ni 10, kita letaklah 2. 1, 2. Kalau February ada 4. 1, 2, 3, 4. 25. 1, 2. Kat sini ada separuh kan? So kita letakkan bentuk separuh. Buatlah macam mana pun. Janji ada bentuk tu. Okay. Okay, and then April pula kita ada lebih kurang 20. And then May kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 10, 5. Okay. So basically, okay. Saya rasa saya tinggal something. Mesti ada title yang kelas. Ni adalah pictograph. Pictograph shown. Okay. Ni ayat ni kamu boleh tengok dekat soalan lah. Kalau katakan soalan ni adalah pineapple was sold at a local shop over 5 months. So kamu salin je lah ayat tu. Show pineapple. Okay, as simple as that. Okay. So mesti ada title. Macam tadi saya terlupa letak title ni. Ini boleh jadi hilang markah eh. So macam ni kan, kita kena tulis juga the pictograph. Shown. Ni ada kita punya title kan, dia punya soalan kan, kita boleh ambil. Kita boleh shown the number of student in a class. Okay, ini dia. So kita kena ada dia punya bentuk ni, ada subkategori, ada nilai number of student dia tu, kita ada dia punya represent dia punya logo, kita ada juga dia punya tajuk. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu line graph. Okay, so line graph ni presentation yang kedua. So apa itu line graph? Okay, so line graph ni sebenarnya dia adalah untuk kita show information that is connected in some way, such as changes of time. Okay, changes over time. So point are plotted related to two variables. But line graph ni kita ada dua paksi kan, paksi y dan paksi x. So dia paksi x representing untuk satu kategori, satu variable, manakala satu lagi adalah another category. Okay. So data ini mestilah kita kena collect without gaps. Contohnya macam temperature over time. Okay. Dia berkaitan dengan masa lah kebiasaannya. Okay. Okay. So kita teruskan dengan example 2. Soalan dia. Okay. So the data shows the number of road accident from 1999 to 2003. So ini dia punya soalan lah eh. Soalan dia dalam bentuk jadual. So soalan ni pertama sekali disuruh kamu construct line graph berdasarkan jadual ini. So yang kedua kita kena determine dia punya percentage increase dan juga di percentage decrease from year to year. Dan juga kita kena dapatkan average. So the first thing adalah construct line graph ni, biasanya kita kena pakai kertas graph lah. Okay, nama ayat construct ni kita kena buat dalam kertas graph. Tapi untuk permulaan example ni saya rasa saya pakai tunjuk saja. Tunjuk saja, saya tunjukkan saja bagaimana untuk kita construct line graph ya. So first thing kita kena buat dia punya paksi. So paksi kita ni, kita ada paksi y dan juga paksi x lah. Mesti ada label paksi y dan paksi x. So paksi x ini dengan paksi y ni, paksi x ni mestilah orang kata dalam subkategori. So ini adalah bahagian year. Dia tak boleh yang x ini untuk bahagian number of road accident. Nanti data kamu tu dah jadi lain. Okay. So so kita punya bahagian x ni mestilah subkategori eh. Kategori kita adalah year. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian. So 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Okay. Kita akan tahun terlebih dahulu. Okay. Settle bahagian subkategori, baru kita masuk kepada bahagian yang sini pula. Bahagian nilai data ataupun number of road accident.
mesti tulis dia punya title. Okay, and then kita akan tengok dia punya nilai skala yang sesuai kita pakai. Biasa kalau soalan ni kan bagi kamu skala lah. Tapi kalau tak ada bagi skala, kamu kena tengok kepada logik juga. Okay, so jangan terlampau besar sangat data ini. Kita boleh gunakan dengan gandaan 10 lah. Tengok macam sesuai untuk 10. Yang maksimum 60. So kita ada 6 lah bahagian. Okay, so ini adalah kita punya bentuk, bentuk graf kita. So bila tu kita kena plotting lah. So ini number of road untuk 1999, untuk 40. Saya plotkan 1, 2000, 20, 50, 40, 60. Okay, 50, 40, 60. So bila kita nak plottingkan graf ni, so kita jangan sesekali mulakan dengan garisan di sini. Jangan sesekali. Garisan kamu mestilah bermula dengan starting dengan titik yang pertama ini, 1999. So kita akan buat sambungkan titik by titik. Okay. Itulah cerita. So ini adalah bentuk line graph yang kita nak. So kita mesti ada kita punya ayat title di bawah ini sebab itu markah. Kalau ini adalah line chart, maka line chart. Line chart shown. Ayat ni boleh pakai ayat di sini. Shown the number of road accident. From 1999 to 2003. Okay. So kita ada dia punya title. So mesti ingat pelajar-pelajar semua. Kalau kita nampak line graph, benda ni mestilah connected in some way. Mesti kena pakai pembaris. Jangan pakai jangan pakai tangan kamu ya, untuk terus buat. So itu salah lah. Siapa yang buat benda tu, maka markah takkan diberikan lah. Dan juga dia tidak akan starting from zero. Dia takkan starting from zero. Takkan ada satu palang kat sini. Tak ada. Dan juga kalau sini pun sama juga, dia tak akan terus turun ke bawah. Siapa yang ke bawah pula garis, buat garis ekstra lagi, itu pun salah juga. Okay. So settle sudah bahagian yang ini. So kita masuk pula kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata cari percentage kenaikan daripada 2000 ke 2001. So 2000 nilai ni adalah sebanyak 20, kenaikan dia sebanyak naik pula naik 50. So apa yang kita nak buat adalah kita mestilah gunakan formula, mesti letakkan yang selepas dulu. Kalau selepas dulu contohnya after minus dengan before and bahagi dengan before, sorry, bahagi dengan before. Okay, so nilai sebenarnya begitulah. So after tolak dengan before, contohnya nilai ni adalah sebanyak kali dengan 100 ni, sorry, kali dengan 100. So after dia adalah 50, tertolakkan dengan before dia adalah sebanyak 20. Okay, 50 kan tolak 20, bahagikan dengan 20 kali dengan 100. So jawapan adalah sebanyak 100 150% kenaikan dia. Okey. Betul lah tu. Sebab kalau kita tengokkan balik kan, 20 ni asal dia. So dia naik sebanyak 30. 30 tu lebih daripada 20. So dia banyak naik sebanyak sekali ganda dan juga separuh. So sekali ganda adalah 100% lah. And then dia naik separuh lagi 50%. Dapatlah nilai kenaikan ini. So kenaikan dia meningkat lah. So yang ketiga pula, point dia adalah determine the percentage of decrease from 2001 to 2002. Formula tetap sama. Formula takkan berubah. So katakan nilai kamu adalah sebanyak 40 lah. Afternya 40. Tolakkan dengan 50. Kita bahagikan dengan before. Beforenya adalah 40. Kali dengan 100. So dia punya nilai 40 minus 50 over 40. So kita dapat nilai dia adalah sebanyak kali 100 ni. Penurunan negatif 25% lah. So inilah cerita dia. Empat pula, calculate the average number of road accident from 1999 to 2003. Kita rasa dah tahu dah ni kot.
So kita campurkan semula, kita cari dia punya purata kan. Purata dia ada 5 tahun. So kita campurkan average dia, X bar, sama juga dengan ni simbol untuk average ni, ataupun mean. X bar, X bar sama dengan 40 plus dengan 20 plus dengan 50 plus 40 plus 60 over dengan berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 tahun. So bahagi dengan 5, kita dapat so 42. So the average 1 tahun kemalangan sebanyak 42 kali kemalangan dalam setahun. Okay, so itu sahaja untuk bahagian line graph. Kita akan teruskan lagi dengan bar chart pula. So kita masuk pula kepada bahagian bar chart. So basically bar chart ni adalah graphical display of data using rectangular bars of different heights. So the height bar represent the frequency. So masuk kat sini, bar chart ni basically kita gunakan dalam bentuk rectangular. Rectangular macam mana bentuk dia? Rectangular bentuk dia seperti inilah. Okay, empat segi yang panjang-panjang ni kan. So the height of bar representing the frequency. So panjang kat sini maksudnya ketinggian dia ataupun panjang dia ni adalah representing dia punya frekuensi. Apakah itu frekuensi? Kekerapan, data kekerapan. Okey, kerapnya benda tu berlaku, so frekuensi dia makin tinggilah. Okey. So ada, kita ada tiga bentuk bar chart. Okey. First sekali kita ada vertical bar chart, kita ada horizontal bar chart, kita ada composite bar chart. Kalau vertical bar chart, bentuknya adalah seperti inilah, menegak. 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 So kalau dia menegak, bermaksud sebelah kiri ini adalah bahagian frekuensi lah. Okey. Bahagian frekuensi. Kalau contohnya bahagian yang sebelah kanan ni, horizontal bar chart ni, kita akan buat secara melintang. Kalau melintang, dia punya nilai ketinggian ini, panjang dia ni, merujuk kepada bahagian bawah ni pula frekuensi. So kalau soalan kata, construct horizontal bar chart, jangan pakai, jangan buat vertical pula. So mesti kita kena pakai yang sesuai, untuk bentuknya sesuai untuk soalan tersebut. Okay? Dan mestilah kena ingat, bar chart ini kita ada jarak. Kita ada jarak di antara setiap bar-bar ni. Kalau kamu gerakkan, contohnya kamu buat bentuk yang seperti ini kan, contoh vertical bar chart, kamu buat bentuknya rapat saja begini. Nah, ini salah lah. Sebab apa? Ini adalah histogram. Nah, ini bentuknya histogram yang rapat-rapat ni. Nah, kalau contohnya jarak-jarak ni, ini barulah bar chart. Okay? Ini lah baru bar chart. Dan pastikanlah bentuknya betul mengikut kepada title yang betul. Okay, horizontal, horizontal lah. Vertical adalah untuk vertical. So, masuk pada bahagian composite bar chart pula. Kat sini kita ada gabungan. Okay, composite ni ada bahagian vertical, ada bahagian horizontal. Saya buat bahagian untuk vertical je lah. Okay, sebab benda ni sama sahaja. Contohnya kita ada dua bahagian. Dua nilai data dalam satu bahagian. Contohnya seperti ini. So ini adalah bentuk composite bar chart. Kita ada pasti Y dan pasti X. Kalau dia tinggi di sini, masuk kat sini adalah bahagian frekuensi lah. Okay, frekuensi. Okay, so bila kita ada dua nilai untuk satu satu kategori ni, eh, dua value dalam satu kategori ini, maksudnya benda ni kita kena ada buat perbezaan. Okay, bukan bentuk yang beza, mungkin corak dia berbeza. Okay, bila kita ada buat dua corak ini, maka kita kena buat dia punya arahan kat situ. Mungkin yang kotak biasa, kotak yang biasa ini represent satu kategori X. Okay? Ini pula kategori Y. So, kita kena labelkan kategori-kategori tersebut. Maka, dan juga baru kita boleh buat plotting yang seperti ini. So, mesti ingat, mesti ada jarak di antara salah satu kategori by kategori. Okay? Kita tak boleh gabungkan benda kategori tersebut. Okay. So, selesai sudah. Ini adalah bentuk, tiga bentuk yang yang biasa kita tengok dalam bar chart. So kita tengok kepada example. Okay. Example 3. So the table below show the number of passenger according to the gender in a train. Okay, dalam kereta api. Passenger yang ada dalam kereta api according to the gender lah. Okay. So ada, kita ada hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ada male passenger, kita ada female passenger. So construct bar chart. Okay. Untuk construct ni kita pakai kertas graph.
Okay, so kamu boleh pakai kaedah, nak pakai kaedah yang vertikal macam ni ke ataupun nak pakai landscape. Tapi kalau saya, saya lebih suka mana-mana pun okey juga. Mana-mana pun sesuai juga. So pastikan bila kita buat graf ini, graf kamu tu jangan terlampau kecil. Okay, dia mestilah at least lebih daripada separuh lah kertas graf tu. Kalau dia kecil sangat, markah pun separuh saja. Kalau kamu punya graf itu kamu plot dalam bentuk yang kecil, maka separuh markah je lah dapat lah untuk total marks. Okay. So cara yang paling mudah lah kita buat yang sebesar mungkin yang boleh. Okay, kalau boleh lebih daripada separuh lah. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Okay, so kita punya ni kita boleh start plot. Untuk Monday, soalan Monday. Untuk Monday kita ada male passenger 300, female passenger 500. So kita boleh start untuk buat 300 dekat bahagian sini. Itulah cerita dia, okay. Siap satu bahagian dan dua bahagian. Tapi kita kena faham yang kiri dan kanan ni ada beza dia lah. Yang beza dia mungkin kita buatkan dia punya label. Labelnya kita buatlah label dia. Mungkin yang biasa-biasa tu labelnya adalah male. Manakala yang ni adalah female. Okay. So female kita letak yang label yang macam ni lah. Okay. Sebab female kan complicated. Okay. So female dengan male. Alright, so kat sini, sebelah kiri ni adalah male biasa. Female kita letakkan label garis yang seperti. So siap sudah yang bahagian mandi. Kita ada Tuesday, kita ada Wednesday, Thursday dan Friday. Banyak lagi. Okey, dah siap sudah kita punya. Okey, dah siap sudah kita punya graf kita. So basically inilah bentuk yang kita nak. Yang perlu kita buat mesti ada jarak di antara satu kategori ke satu kategori dan mestilah besar kalau boleh. Dan mesti kita ada tajuk. Tajuk kita ni adalah composite vertical. Composite bar chart shown. Okey. Shown apa? Shown number of passenger in a train by gender. Okay, by gender. So siap sudahlah kita punya graf untuk bar chart. Alright. So lagi satu, kalau boleh bagi pakai pen lah. Ini saya kena tunjuk saja, example saja ni. Ini bukannya bentuk yang pakai, jangan pakai pen lah, pakai pensel. Ya boleh sebab senang nak padam eh. Okey. Terakhir iaitu pie chart. So pie chart ni is a circular graph. Circular graph ni graph yang berbentuk bulat lah. That use sector to show relative size of data. Okey. So kita akan ada bulatan. So bulatan tu kita akan show dia punya setiap portion-portion bulatan tu kita akan tunjuk dia punya size of data je berapa. So basically kita akan gunakan dia punya angle of sector lah, percentage ataupun angle of sector. So basically kita kena dapatkan angle untuk setiap satu data tersebut. Okay. So ini adalah formula asas dia. So kita tunjuk kepada terus kepada bahagian example. Bagaimana kita nak buat the construct data ni? Soalan ni kita baca dulu. The table show the number of reader to four types of newspaper. Kita ada utusan, NST, berita harian and Malay Mail. Ini punya data dia, number of reader. So dia suruh kamu construct pie chart. So apa yang kamu kena buat dulu sebelum kita nak masuk kepada bahagian pie chart ini, apa yang kamu kena buat dulu adalah first kali kita kena buat table dulu. Okay, kita kena dapatkan table yang sempurna. Okay, kalau kita ada table yang ini, kita boleh pakai table yang ini. Kalau boleh kita buat barulah table tu simple lagi. Jadi kita buat extra 2 column. So 1, 2, 3 dan juga kolom yang keempat. So kolom-kolom ni kita mulakan dulu dengan bahagian paper. Kita ada number
of a reader, kita mesti includekan sekali. Yang pertama sekali adalah percentage. Kita letakkan persen kat situ. Dan juga kita letakkan degree. Okay, degree. So, dua-dua ni kita kena cari. Percentage kita cari, degree pun kita cari. So, yang ini kita salin macam biasa. So, NST. Kita ni, kita mulakan dulu dengan mencari percentage. So, solution. Percentage. Okay. Percentage kita kena dapatkan dulu dengan cara kita gunakan formula total ini berapa. Cik total dulu. Total sama juga dengan 64. 64 campur 60. Campur 60 campur 6. Kita ada 190 lah total dia. Sebanyak 190. 190 total dia. Lepas kita dapat total berapa, kita boleh kira lah berapakah dia punya nilai percentage bagi setiap satu ni. So, contohnya bahagian NST. NST, nilai dia adalah sebanyak 64. So, 64 bahagi dengan 190 kali dengan 100. So, 64 bahagi dengan 190 total dia dan kalikan dengan 100. So, nilai dia adalah 33.68%. Pakai dua titik puluhan lah lebih baik. Jangan pakai satu titik puluhan ataupun biarkan 33 ni salah tu. So kita pakai dua titik puluhan adalah lebih baik. Dan bundarkanlah. Nombor 4 ni tak payah bundar lah. Kita terus kepada 68. So NST selesai. Kita ada berita harian. Berita harian pun macam tu juga. Nilai dia adalah 60 bahagi dengan 190 kali dengan 100. Ada 31.58%. Okay. Okay. So kita boleh labelkan terus kat sini 33.68%. Ini pula adalah 31.58%. Ini confirm lah 31.58%. Yang bahagian akhir ni, calculation ni kelas. Calculation ni kita kena buat, tunjukkan juga. Untuk mungkin kita mesti tunjukkan juga. Okay. Calculation ni kalau kamu nak tunjukkan dua kali pun tak ada masalah. Yang lain tu kamu boleh kira congak sendiri pun tak ada masalah. Tapi pastikan yang benda data ini betul lah. Okay. Percent. So ini total 100% lah. So degree kita ni total adalah 360 degree. So kita masuk pula yang nombor 2, bahagian degree dia lah. Bahagian degree ni gunakan formula yang ini. So dia punya degree dia adalah 60. 60, 60 over dengan, so 64 sorry, yang NST. NST pula dah utusan. NST pula dah utusan. Ni NST. Okay. Ya, apa pun ni. Utusan sama dengan 64 bagi dengan 190 ni sama lah. Kali ke dengan 360 degree. So, 64 bahagi dengan 190 kali dengan 360, kita dapat nilai dia 121.26 degree. Okay. Setelah utusan, kita masuk pada NST pula. NST 60 over 190 times dengan 360. Dapat nilai dia 113.68 degree. So, yang lain tu kamu boleh kira sendiri. So, nilai dia adalah 1. Inilah benda yang kita nak. Data ini mesti disokong dengan gerak kerja dia, okay? Tak ada gerak kerja ni kelas, kamu punya nilai data ni tak valid, okay? So mesti dia kena ada satu data ataupun dua kiraan ke. Macam saya buat ni kan, dua kiraan. Yang lain tu tak apalah, kita boleh terima juga kalau kamu tak buat. Tapi pastikan yang first and second ini ataupun yang first ni ke, sekatu ke atau dua kali ke, kiraan dia mestilah dibuat. Okay, untuk menunjukkan kamu ni memang buat. Sebab ni markah eh. Alright, lepas kita dah siap benda ni, maka dah lengkap dah. Mesti ada percentage yang degree, kita boleh start buat pie chart. Okay, dibulat.
Okay, mesti bulat lengkap eh. Benda ni kena bulat lengkap. Ni adalah example saja. Okay, macam nak buat. Okay, so kita ada titik kat sini. So kamu ada jangka lukis kan, jangka lukis ni yang macam ni bentuk dia. Ada pen, ada dia punya jarum dan dia juga ada pensel kat sini. So dia akan buat bulatan lah, bulat gitu. Alright, so bulatan kamu mesti cantik, mesti sharp. Lepas tu kita akan start dengan membuat satu garisan di tengah sini. Okay, satu garisan di tengah sini adalah kita punya benchmark lah, benchmark kita di tengah-tengah lah sepatutnya kan. So kita start dulu dengan nilai utusan contoh. Kita mulakan dengan utusan dulu. Utusan kata 121 degree, 90 degree, 121 degree mungkin kat sini. Dia. Pakai jangka lukis, kamu akan nampak dia punya jangka lukis tu kita ada dia punya garis-garis tu kan. Kira 121 degree dan kamu ambil titik kat situ dan gariskan satu degree. So, kita labelkan siap-siap. Ini adalah nilai utusan. Dan utusan tu kita masukkan label dia 121.26 degree. Dan juga percentage dia 33.68%. Macam tu. Okay. So, kita masuk pula dengan yang NST dan berita harian. Nilai dia sama kan? 120. Saya agak-agak je. Okay. Ini satu. Satu lagi adalah yang. Okay. Dan juga 113.68 degree. So list yang kecil ni, yang kecil ni kamu jangan tak buat pula. Mesti buat, kita ambil arrow letak kat situ dan kita letakkan label dia Malayman. Kita ada nilai 6 dan juga kita ada 3.18% dan 111.37 degree. So dah siap ke belum? Belum lagi, kita ada satu lagi title lah, pie chart shown okay. So basically kita dah siap lah pie chart. So pie chart ni agak rumit sikit, bukan rumit, panjang sikit sebab kita kena dapatkan percentage degree. Kalau dia bagi degree, kamu kena dapatkan dua ni lah. Dia akan mesti akan bagi kamu salah satu. Mungkin dia akan bagi kamu data dia bagi bentuk ini, macam data ni bagi kamu dalam bentuk data yang seperti ini. Mungkin next time dia akan bagi dalam bentuk percentage. Kamu akan dapatkan number of reader ni dan juga degree pula. So mesti ada tiga-tiga ni baru kamu boleh bentukkan pie chart. Dan pastikan kiraan-kiraan ni mesti dah ditunjukkan dalam kamu punya kertas jawapan lah. Okay. So ini adalah contoh soalan pasir. Ini adalah bahagian statistik. Ini soalan tahun Disember 2017 section. Okay, so kat sini kita boleh tengok dia punya soalan tu. So, saya jawab sama. Soalan ni pun kita kena diberikan dalam bentuk percentage lah. Okay, dalam bentuk percentage. So dalam bentuk percentage kamu kena tukarkan benda ni dalam bentuk bar chart, dalam bentuk data dan juga dia punya dalam bentuk degree. So saya type balik lah, saya tulis balik. So itu kita ada item. Item ni kita kena buat table baru. Ni percent. So 25%. 25 ni maksud dia adalah 25 daripada 100 ni kalikan dengan 200. So nilai expenditure dia sebenarnya adalah sebanyak 25 bahagi dengan 200, sorry, 100 kalikan dengan 200. So nilai expenditure untuk 25% ni adalah sebanyak 50 lah, RM50 sebenarnya. Okay. So kita ada yang satu eh. Pertama, so yang kedua pula kita kira lagi transportation. Transportation 15 per 100, 15% kali dengan 200. Dapat nilai dia kira-kira nilai dia adalah 30. So nilai yang kamu dapat ni semua ni kamu akan masukkan dalam sini 60, 40 dan juga 20. So ni data-data dia. Bila kamu kira semua data dia masuk sini. Degree pula macam tadi saya kira, degree ni kalau kamu diberikan percentage boleh juga 25
per 100. Berdua eh, degree eh pula. Degree pula 25 per 100 kalikan dengan 360 degree. So 25 per 100 kali dengan 360 degree. So 90 lah yang ni. Degree dia adalah sebanyak 90. Nak pakai data 25 boleh juga, 25 bahagi dengan 100. Kalau nak pakai data ni boleh juga, yang ni 50 bahagi dengan 200. Macam tu. Nak pakai data yang ni boleh, 30 bahagi dengan 200 kali dengan 360, terdapat 54 degree. So kita buatkan nilai ni semua, kirakan sekali nilai yang sebenarnya. So mesti nilai dia adalah total balik dapat 360. So basically, lepas kamu dah dapatkan semua data-data ni, baru kita akan buat dia punya pie chart lah. So pie chart ni macam biasa, kita buat dia punya garisan yang pertama ini, titik yang pertama, bulatan yang elok. Dan kita akan buat by sector-sector lah. Kamu kena labelkan title dia berapa dan siap sudahlah untuk bahagian ini. So saya rasa itu sahaja untuk bahagian ni. Saya bagi kamu saya tunjukkan kamu soalan-soalan pasti yang kamu boleh jawab. So basically ini soalan pasti yang boleh jawab soalan pie chart. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Nampak? So gelap sikit eh. Okey, ni jawapan dia untuk soalan ini. So boleh dijawab. Ni tahun Disember 2015 ni soalan. So disuruh kamu buat pie chart juga. Ni adalah soalan dia. Kamu boleh tengok. Ni jawapan dia. Okay. So ini adalah bar chart pula. Bar chart ni simple, what item the cheapest, find the total. Ini soalan past year 2015. Ni jawapan dia. Satu Roman dengan soalan dua Roman. Let's graphical method in presenting data. Ni jawapan dia. Kita tengok. Okay. Ini soalan subjektif eh. So ini construct pie chart lagi. So pie chart ni memang favourite keluar lah. Ni jarang keluar line chart. Ni soalan past year tahun 2016 ni. Ni code electric tapi sama je. So kamu boleh jawab soalan ni. Jawapan ni ada. Ni answer jawapan dia. So dan selain daripada tu, kita ada soalan bar chart, pie chart. Ni soalan ni kamu boleh jawab di rumah. Tahun 2016, tahun 2015 eh. Ini ni jawapan dia lah eh. Jawapan ke? Oh, answer. Okay. So basically itu saja. So data-data yang lain ni kita akan belajar yang lain pula. So habis sudah